Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat pastinya. Baik, kali ini bertemu lagi bersama aku Indra SFN Channel. Dan aku akan ngajakin lagi untuk mereaksi ya. Hari ini video yang aku reaksi itu dari videonya Aina Abdul yang cover lagu Cinta Sejati, original lagu dari Bunga Citra Lestari. Wow, lagu ini adalah lagu yang cukup terkenal guys, bahkan sangat terkenal di Indonesia menurut aku dan juga di Malaysia pastinya. Dan aku ingin tahu bagaimana Aina Abdul mengcover lagu ini, apakah dia bisa menyelesaikan lagu ini dengan versi Aina Abdul yang biasanya aku dengar suaranya begitu membuat aku kaget, karena Aina Abdul ini sering memberikan kejutan-kejutan pada saat dia bernyanyi. Oke, aku ingatkan kembali guys, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan tidak membuang waktu, mari langsung saja kita ke reaksi. Oke, dalam 3, 2, 1. Like. Dia terlihat anggun di sini, guys. Aku suka penampilan dia di sini. Oh, tatapan matanya. Guys, baru sekitar 5 atau 6 detik ini guys. Wow, udah gawat banget guys. Oke, dari penampilannya aku melihat ya guys, dia sangat anggun dengan menggunakan gaun ini. Dan suaranya guys langsung bisa aku resapi guys. Wow, enak banget suaranya. Ini di awal udah bagus banget aku rasa guys. Wow, gimana di drive nanti guys. Waduh. Oke, aku sangat penasaran nih guys. Langsung saja kita play lagi guys. Play. Suara semalam dan siang seakan berlagu. Dapat aku dengar rindumu memanggil namaku. Oh. Wow guys, wow, di part ini enak banget guys, sangat halus dia menghaluskan guys ya, nada-nada lagu yang dinyanyikan oleh BCL ini ya, original dari BCL ini diperhalus oleh Aina Abdul. Wow, oh, bersih banget suaranya guys. Wow. Okay, guys, kita relax sebentar, kita tahan nafas. Hembuskan. Oke, kita play lagi. Play. Saat aku tak lagi di sisimu. Oh. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi. Selalu ada di hatimu. Oh, ya ampun guys. Indah banget suara Aina Abdul guys saat cover lagu ini. Memang. Dan satu nilai plus menurut aku guys, aku suka banget dia menggunakan pakaian ini guys, karena menurut aku terlihat dia seperti lebih keibuan dan lebih bijaksana gitu guys. Kalau aku lihat dari sisi pakaian dia guys, dan kalau dari suara dia tidak perlu diragukan lagi guys, sudah
top lah pokoknya. Oke. Huh. Oke, kita play lagi. Play. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Oh, halus banget di situ, guys. Lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Ah, tunggu-tunggu, guys. Tunggu sebentar. Aku mau komentar nih guys, wow, aku memang nggak bisa nahan untuk komentar kepada Aina Abdul nih guys, wow, enak banget guys, memang bagus banget ya. Ia menceritakan lagu ini guys kepada audiens ya, kepada penonton, kepada kita gitu, bahwa ini loh Aina Abdul yang menyanyikan lagu ini dan ia langsung menceritakan lagu ini dengan begitu enak penjiwaannya guys, wow memang dapat banget, memang masuk banget guys. Oh oke okay, guys, kita masuk ke ref. Aku suka banget nih guys, aku sangat menunggu. Oke okay, kita play, play. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh suka. Guys, enak banget dia di situ tadi aku dengar dia memainkan nada sukacita. Oh. Wow, suka banget aku di situ guys. Oke. Okay. Oke, okay, tahan sebentar. Oke, okay, kita play lagi. Play. Kita sejati. Oh. Guys, dia betul-betul menjiwai lagu ini. Aku suka banget dengan penampilan Aina Abdul ini. Dan tadi dia juga mengekspresikan lagu ini dengan menggerak-gerakkan tangan, guys. Oh, terlihat sangat anggun dari busananya juga yang ia kenakan. Oh, aku suka banget, guys. Oh. Tunggu kau di keabadian. Oh. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita. Sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Oke. Membentuk melekuk memeluk kita. Oh. Oke guys, tahan sebentar guys. Aku pengen komentar guys. Wow, luar biasa guys. Memang benar-benar menjiwai lagu ini guys. Aku suka banget nih guys. Aku lebih semangat nih di part-part berikutnya pasti ada kejutan-kejutan lain dari Aina Abdul aku. Menunggu kejutan itu guys. Wow, sumpah tadi guys teriakannya guys. Metu banget, enak banget deh. Dia sangat pintar banget guys. Gimana cara dia bernyanyi, teknik dia bernyanyi ya. Harus ngapain sih, harus diapain lagu ini. Dia sangat mengetahui itu guys. Dan suaranya lembut, dah pasti lembut guys. Oh. Oke, okay, kita play lagi di sini guys. Oke, okay, play. Oh. Oh. Cinta kita melukiskan sejarah. Oh. Guys, guys. Oh ya Allah. Nadanya tinggi, guys. Begitu tinggi tajam, lalu setelah itu langsung diperhalus. Oh ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Ini memang penyanyi sangat bagus dan sangat bertalenta. Sudah seharusnya kita dukung penyanyi yang bertalenta seperti ini guys. Dan rakyat Malaysia perlu bangga memiliki penyanyi sehebat Aina Abdul. Respect, respect untuk Aina Abdul. Oh. Oke, kita play lagi. Play. Menggelarkan cerita penuh sukacita. Oh. Sehingga siap
Enak banget guys, dengar lagu ini guys, halus banget tadi di ujungnya pun, oh diperhalus oleh Aina Abdul, enak banget. Dia memiliki feel lagu ini, dia kuasai dan memiliki dinamika, oh semuanya udah, seru banget di Aina Abdul. Oke, guys. Oke. Di cover kali ini dia membuktikan diri bahwa dia menjadi penyanyi yang sangat hebat menurut aku. Salah satu penyanyi yang mengcover lagu ini, dan cover ini adalah cover yang paling bagus, yang paling indah yang pernah aku dengar, guys. Apresiasi untuk Aina Abdul ya, termasuk juga rakyat Malaysia harus bangga, berbangga hati karena memiliki penyanyi sehebat Aina Abdul ini. Wow, sumpah tadi teriakan suaranya merdu banget guys, di situ dia pintar banget, lembut juga suaranya, dan dinamika dari lagu ini pun sangat enak guys, artikulasinya juga jelas tadi. Wow, aku paling suka guys penampilan Aina Abdul yang seperti ini, karena kalau menurut aku terlihat lebih keibuan, lebih bijaksana gitu, dan ia menyampaikan lagu ini ke penonton atau ke kita ya, audience. Wow, itu sangat, dengan cara yang sangat indah guys. Top untuk Aina Abdul ya, semoga sukses selalu ke depannya dan memberikan karya-karya baru yang lebih baik lagi guys. Wow, aku suka dengan suara Aina Abdul karena dia bernyanyi bukan sekedar seperti penyanyi biasa guys, dia memiliki apa namanya itu ya? Setiap dia bernyanyi memiliki warna dan begitu enak lagu yang ia nyanyikan guys, karena setiap kata demi kata yang ia katakan dan bagaimana ia bernyanyi itu sangat terasa guys, terutama bagi kita yang mendengar. Wow, luar biasa. Dan tadi di ref pertama dan ref berikutnya itu berbeda ya guys ya tekniknya, aku sangat suka di situ, yang mana pada ref pertama dia terlihat lebih rileks, nyantai, dan di ref berikutnya dia lebih, wow, lebih fight lagi guys di situ. Wow, lebih lepas lagi, powerful. Oh, jadi lagu ini semakin lama semakin enak didengar gitu guys maksudnya. Wow, penampilan Aina Abdul nih nggak ada kekurangan guys, perfect banget kalau menurut aku. Udah enak banget di cara dia nyanyi, cara teknik vokal dia dan cara dia menyampaikan lagu ini kepada kita. Oh, suaranya yang halus, yang begitu tinggi, ya ampun. Oke deh guys, demikian dulu video dari aku. Aku akan kembali untuk mereaksi Aina Abdul di video selanjutnya. Dan kalau kalian suka video ini, silakan klik subscribe sekarang. Karena kalau bukan kalian siapa lagi, dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.